Kestabilan politik perlu dimanfaat sebagai ruang melaksanakan dasar yang baik untuk rakyat. Menurut Perdana Menteri, kestabilan yang membawa kepada pengukuhan ringgit, pengangguran berkurangan dan inflasi lebih terkawal membolehkan kerajaan menumpukan usaha membangunkan rakyat. Kestabilan politik turut memacu rekod baru pelaburan tertinggi melebihi 18.1%. Sebab itu saya dukung hasrat pimpinan supaya politiknya stabil dan tumpu ke arah pembangunan ini. Dan sebab kita juga jalankan tanggungjawab ini. Dan seperti mana saya sebut di Kuching, semuanya kunjungan saya ke Arab Saudi atau ke Jerman atau ke Jepun atau baru-baru ini ke Vladivostok jumpa Presiden Putin, kita tak pernah melepaskan pembangunan ini, pembangunan seluruh negara. Beliau berucap pada perasmian Program Madani Rakyat 2024, Sarawak ku sayang, di Miri.